Sebelum aku mulakan cerita aku kali ni, aku cuma nak cakap satu benda je. Korang mesti suka kan kau dapat hadiah? Siapa tak suka? Disebabkan itulah aku nak war-warkan sponsor video aku kali ni, iaitu Princess. Princess ni dia adalah sebuah tempat di mana kau boleh dapatkan pelbagai jenis hadiah. Hadiah! Dan juga aku nak buat pengumuman sikit di mana akhirnya aku dah ada merchandise sendiri. Yeay! Kepada siapa-siapa yang supporter kuat aku tu dan selalu support aku dari belakang, korang bolehlah berkunjung ke website Princess dan dapatkan t-shirt hasil desain penat lelah Sumie Azil ni sendiri. Link untuk ke website tersebut ada kat bawah. Sepanjang aku hidup ni, aku banyak kali pernah dapat hadiah daripada pelbagai keadaan seperti aktiviti sukaneka, pertandingan berwarna dan juga hadiah dari mak ayah aku. Sebenarnya, tak penting pun siapa bagi hadiah kat kita tu. Sebab dapat hadiah tu sendiri pun dah kira best dah. Tapi, mungkin hadiah tu akan lagi best kalau dapat daripada seorang yang special kan? Siapa orang special untuk Sumie tu? Korang janganlah fikir macam-macam pula eh. Orang special yang aku maksudkan ni tak semestinya girlfriend je tau. Dia boleh jadi kawan-kawan atau juga mak dan ayah. Tapi, aku bukan nak cerita pasal aku dapat hadiah dari seorang special pun. Cerita yang aku nak share ni adalah suatu benda yang jadi kat aku masa aku kat serama dulu. Masa tu, aku dapat hadiah dari seorang yang misteri. Aku beritahu awal cerita ni bukan cerita misteri macam misteri Nusantara, ada hantu nak bagi aku hadiah ke, bukan. Just a random person tapi aku tak tahu dia siapa. Masa ni birthday aku dan satu time ni aku datang ke kelas time prep dan aku perasan ada hadiah dekat bawah meja aku. Hadiah tu dibalut dengan sangat comel. Jadi aku pun terfikir aku ada peminat ke? Dalam bungkusan tu ada gula-gula dan ada sedikit cekedis. Aku masa tu tak kisah sangat pun apa benda dalam tu. Dia lebih rasa seronok kot masa tu sebab ada orang ingatlah birthday aku. Masa tu aku duk fikir kat, siapa yang bagi hadiah kat aku ni? Aku ada peminat senyap-senyap ke selama ni tanpa aku tahu? Last-last, aku dapat tahu kat siapa yang bagi. Rupa-rupanya, budak-budak perempuan kelas aku ni yang bagi. Dan diorang ni macam ada satu grup di mana diorang memang bagi hadiah-hadiah macam ni kat semua orang kalau birthday diorang sampai. Eh, aku dapat hadiah lah. Aku tak dapat hadiah sepanjang aku hidup. Kau jangan ingat kita orang bagi kat kau sebab kau special, okey? Kita orang memang bagi kat semua orang lah. Entah dia ni. Dia tak cakap macam ni pun ya. Aku jawab kan. Adakah aku tak seronok lepas aku tahu ni? Of course lah seronok. Sebab bagi aku, nilai hadiah ni bukan dari nilai barang tu sendiri tapi daripada nilai penghargaan dari seorang tu dekat kau. Dan disebabkan itulah aku sebenarnya ada sedikit penghargaan nak buat untuk korang-korang semua, iaitu fans-fans aku ni. Korang mesti suka juga kan kau dapat hadiah? Suka! Sempena 100,000 subscriber baru-baru ni, aku nak bagi sikit hadiah kat korang semua tanda terima kasih sebab support aku selama ni. Dan hadiah yang aku nak bagi ni bukan hadiah biasa-biasa tau, dia adalah hadiah yang misteri dari aku. Korang bolehlah komen seperti biasa dekat bawah video kali ni dan juga jangan lupa share. Aku akan pilih 100 orang yang sangat bertuah untuk dapat giveaway ni special daripada aku. Dan benda ni juga takkan berjaya tanpa sponsorship dari Princess kerana membekalkan aku hadiah-hadiah ni semua. Dan dekat Princess ni juga korang boleh design hadiah korang sendiri daripada macam-macam jenis benda. Seperti contoh t-shirt, mug, tote bag, button, topi dan macam-macam benda. Dan yang paling penting sekarang juga, Sumie Store pun dah ada juga dekat sini di mana korang boleh dapatkan t-shirt aku. Satu lagi, kalau korang beli t-shirt aku ni juga, korang boleh adjust sendiri tulisan kalau korang nak. Sebagai contoh, tekan customize, korang boleh tambah tulisan dekat sini. Dan korang tambahlah apa benda tulisan yang korang nak. Aku tulis kat sini, Sumie Azil. Korang boleh singgah website Precious ni dan dapatkan t-shirt Sumie Azil ni sekarang! sakit dekat. Jangan risau, korang pasti akan happy nanti bila korang pakai t-shirt tu. Ya ke? Huh?